중앙위 대가 후보. 자, 메가드 선수가 가운데 백어택까지 이동을 하면서 공격 성공을 시켰습니다. 네. 김내 가장 선수가 리시브를 하다 보니까 메가드 선수가 이동을 했네요. 그렇죠. 김내 가장 전반장이란 말이죠. 그렇죠. 그냥 강한 게 아니라 정말 강하거든요. 네. 공격 템포가. 예. 부피치 맞고 중앙위 메가 성공. 자, 오늘은 메가 선수를 가운데 쪽으로 많이 파고들게 하네요. 네. 부키도 사이 같이 잘 봐야 돼. 부키 맞네. 부키를 리시브해야 되니까 메가. 하나야 놀리자. 하나. 자, 부키리 선수. Hasil voli Red Sparks versus AI Peppers live sekarang Liga Voli Korea 2024. Update hasil sementara Red Sparks versus AI Peppers dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024. Berlangsung di Peppers Stadium, Jumat 25 Oktober 2024, dukungan penuh diberikan suporter tuan rumah. Red Sparks mengenakan jersey putih-putih, sementara lawannya tim tuan rumah mengenakan jersey hitam-hitam. Namun baru dimulai, Red Sparks langsung tancap gas. 3 poin beruntun didapat Red Sparks, diantaranya dari Bukilik menutup rally di awal set. Awal yang bagus dibuat Red Sparks di awal permainan memaksa pelatih tim AI Peppers mengambil time out. Namun lagi-lagi pemain tuan rumah belum menemukan sentuhan terbaik. Tiu Songju menjadi tumpuan poin di awal permainan, beberapa serangannya tak mampu dibendung lawan. Mega akhirnya mendapatkan poin perdana melalui spike keras setelah bertahan dengan sangat baik, berhasil dimanfaatkan menjadi serangan balik. Receiver menjadi problem AI Peppers, membuat Mega CS unggul 8-2. Kembali pelatih AI Peppers mengambil time out. Namun perlahan AI Peppers mencoba mendekatkan poin, RS berhasil satu balas satu poin. AC pertama diraih Bukilik untuk kembali menjauhkan keunggulan 5-11. Permainan masih sulit ditebak, 3 poin beruntun gantian didapat AI Peppers untuk mendekatkan poin 8-11. Error serangan Red Spark memaksa pelatih Ko Ha Jin mengambil time out di posisi 9-11, masih keunggulan tim tamu RS. Perlahan pertahanan AI Peppers membaik. Sempat buntu, variasi serangan menjadi solusi untuk Red Sparks menjauh kembali. Kembali pelatih AI Peppers mengambil time out setelah sempat mengambil momentum mereka kembali tertinggal 4 poin di posisi 10-14. Serangan dari Opsita Barbara Davich melebar. Menjelang di poin-poin krusial, Red Sparks berhasil mencegah AI Peppers untuk comeback. Selepas time out, 3 poin beruntun didapat AI Peppers kembali menipiskan angka menjadi 14-16. Beruntung Mega kembali menjauhkan poin lewat spike kerasnya. Bahkan poin beruntun dihasilkan Mega. Sejauh ini performa Mega masih menjadi yang terbaik di set pertama. 2 poin dari Bukili kembali menjauhkan keunggulan Red Spark di posisi 20-15. Red Spark berhasil mempertahankan keunggulan sebelum akhirnya menuntaskan set pertama lewat bola kutik dari Song Ju menutup poin 25-21 untuk keunggulan Red Spark 1-0. Lee So-young akhir hari ini tengah menjadi sorotan utama, setelah sebelumnya ia untuk kesekian kalinya gagal membuktikan bahwa keputusan pindahnya adalah keputusan yang benar. Apalagi ketika perkumpulan acara di Psen yang mengumpulkan bintang-bintang besar. Tampaknya So-young menjadi bulan-bulanan utama dari Yeom Hye-seon. Sudah jelas sekali jawabannya bahwa So-young dirinya sangat betah sekali di IBK, karena profesionalisme adalah segalanya, apalagi memiliki gaji yang tinggi adalah segalanya yang dimiliki oleh pemain manapun. Hal ini membuat So-young tidak diragukan bahwa dirinya betah jika berkarir di IBK,
Namun masalahnya di pertandingan terakhir wajah Soyung sangat berbeda sekali daripada apa yang kita bayangkan. Mungkin gaji yang banyak sekaligus yang besar membuat Soyung begitu sangat bahagia sekali. Ketika dirinya memutuskan untuk pindah ke IBK, itu IBK Altos mengikatnya dengan kontrak berdurasi 3 tahun di Liga Voli Putri Korea musim ini. Lee Soyung merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Di IBK Altos, dia mendapatkan gaji 700 juta won atau sekitar 81 miliar per tahun. Bagaimana perbandingan gaji yang diterima Lee Soyung dengan Megawati Pevoli asal Jember itu di Red Spark musim ini? Mendapat gaji hanya sekitar 2,5 miliar per tahun. Jelas sekali perbandingan gaji Megawati dan Soyung ibarat langit dan bumi dan tentunya secara manusiawi Soyung sangat bahagia. Namun seolah-olah pertanda yang sangat berbeda sekali saat pertandingan Hyundai melawan IBK yang terakhir dengan kekalahan IBK tersebut, wajah Soyungnya diliput oleh media dalam tayangan seperti tidak mencerminkan bahwa dirinya bahagia. Mungkin secara dompet iya. Akan tetapi secara hati tampaknya hal itu berbanding drastis bukannya apa-apa. Soyung ia berbicara bahwa dirinya pindah ke IBK itu karena ingin juara. Gelar juara adalah alasannya. Namun siapa yang menyangka alih-alih bisa juara, Soyung malah tak bisa melakukan apapun. Jangankan untuk juara bermain pun sama sekali tidak lihat ekspresinya secara umum, yang dimana publik pun tahu bahwa Soyung tidak betah. Mungkin Soyung betah secara karir, akan tetapi secara bermain adalah sesuatu yang berbeda sekali. Mungkin banyak netizen yang beropini seperti itu, akan tetapi faktanya justru berbicara demikian. Dimana justru di pertandingan terakhir Soyung begitu sangat tidak bahagia sekali, tatapan sedih dari Soyung dengan muka yang penuh lamunan sekali terlihat dari tatapannya. Soyung seolah-olah dirinya seperti melamun dan tatapannya kosong, tidak ada senyuman. Memang Soyung sempat tersenyum, akan tetapi taknya senyuman Soyung ini adalah senyuman yang palsu. Terlihat dari cara bagaimana dirinya tersenyum, apalagi ketika tim tengah memberikan instruksi satu sama lain. Di mana seluruh pemain berkumpul sedangkan Soyung hanya menatap dari kejauhan. Mungkin inilah alasan kenapa netizen ini banyak sekali yang beropini bahwa secara bermain Soyung lebih bahagia di Red Spark, walaupun gaji yang besar, secara karir pasti Soyung sangat bahagia. Namun secara bermain Soyung tidak terlalu lepas. Apalagi ketika dirinya dicadangkan benar-benar terlihat dan tidak bisa dibohongi. Sebab bagaimanapun alasan Soyung ke IBK ini bukan karena masalah uang saja, akan tetapi masalah gelar juara yang didambakannya sambil mengajukan sahabat-sahabatnya di Red Spark.